Hasil penarikannya dapat segini karena belum ada sesaji. Tapi kalau ada sesaji, aku bisa menarik uang gawe lebih besar dan lebih banyak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Satria Alvin. Kali ini saya akan membedah dan membongkar praktek-praktek perdukunan dan konten-konten kreator pembodohan, bukan konten kreator yang settingan. Di sini saya akan kumpas tuntas dan kasih tahu trik dan caranya mereka melakukan aksinya. Pokoknya banyak banget sekarang yang mengaku diri itu sakti, dukun-dukun yang memperjualbelikan apa ya, koda dan mustika yang diperjualbelikan dengan dalil mustika ini bisa untuk kebal, mustika ini membawa keberuntungan dan lain sebagainya, tergantung orang yang datang meminta apa. Kalau orangnya meminta pengasihan, ya udah batunya ini untuk pengasihan. Kalau misalkan dia pengen kebal, ya berarti juga tetap sama, tergantung kita, tergantung orang yang mau mintanya aja, minta apa ya, tapi batunya tetap sama atau bendanya tetap sama. Nah, di sini saya akan mencoba membongkar ya praktek dukun yang bisa memanggil jin atau memanggil setan. Dan tentu juga ada juga dukun yang bisa merubah kertas menjadi duit, atau juga dukun yang bisa melipat gandakan uang. Nah, di sini saya akan bongkar semuanya tanpa terkecuali. Buat kalian yang pengen tahu caranya bagaimana dan seperti apa, tonton video ini sampai selesai dan jangan skip, biar kalian gagal paham dan biar kalian juga tahu triknya gimana dan caranya bagaimana, agar kalian juga bisa mempraktekannya di rumah dan membuat alatnya tersebut. Di sini saya mendengar seperti ada orang, bukan orang, sudah ada suara-suara ya, suara motor. Oke, sekarang saya akan coba praktekkan. Tapi sebelum saya praktekkan, buat sahabat-sahabat Cicak Master, jangan lupa untuk like video ini, komen, share, dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Karena konten-konten yang selanjutnya saya akan membongkar semua konten-konten yang settingan, konten-konten pembodohan. Sekarang saya coba praktekkan bagaimana dukun tersebut bisa memanggil jin. Oke, di sini sudah ada objek atau benda untuk memanggil jin tersebut. Saya butuhkan tangkoran. Orangnya cukup satu aja. Kalau ini kita akan terus. Sesuatu nih, aku alas, bentar aku cari alasan dulu ya.
fans ini sudah dapat alasnya. Kelihatan ya. Sini saya akan coba memanggil jin tersebut. Jadi di sini saya berhasil memanggil jin. Sorry ya, di sini terganggu sama suara-suara motor karena tempatnya aku dekat banget sama jalan raya. Koran ini tanpa disentuh, tanpa dibakar bisa mengeluarkan asap. Itu tandanya jin tersebut sudah berinteraksi dengan saya. Nanti saya kasih tahu caranya bagaimana orang tersebut bisa mengeluarkan asap. Tonton terus sampai selesai dan jangan di skip. Oke, berikutnya saya akan coba melakukan atraksi penarikan uang gaib. Ini biasanya dilakukan oleh para dukun ya, atau para normal palsu bisa mengambil uang gaib. Nah, di sini juga saya bisa mengambil uang gaib tanpa hal mistis, tanpa sesaji atau tanpa ritual. Nanti saya kasih tahu caranya bagaimana dan apa saja yang harus kalian persiapkan. Kita praktekkan saja ya. Oke, di sini saya punya koran. Koran ini sudah dilihat kosong. Di sini saya akan coba mengambil uang koin. Masih kosong. Kita harus berdoa dulu. Keluarin mantra ya maksudnya.
sini saya berhasil menarik uang koin melalui koran. Hasil penarikannya dapat segini karena belum ada sesaji. Tapi kalau ada sesaji, aku bisa menarik uang koin lebih besar dan lebih banyak. Enggak, ini ya, ini semua tuh hanya trik. Biasanya ini dilakukan oleh para dukun-dukun yang cabul atau dukun-dukun 378, dukun-dukun penipuan yang embel-embelnya mistis lah. Ini saya akan kasih tahu ke kalian gimana caranya dan triknya bagaimana. Pokoknya jangan lupa yang belum subscribe, subscribe ya, kalian juga tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya, karena video yang akan datang saya akan membongkar semua konten-konten yang menyimpang. Oke, sekarang kita praktekkan aja ya, atau kasih tahu triknya itu bagaimana dan seperti apa. Stay tune terus. Oke, jadi yang kalian butuhkan cuma koran ya, beli aja satu koran. Juga menjadi orang-orang yang pinter, pinter dalam artian mana nih konten yang settingan, mana konten yang kebodohan gitu, dan semua itu gak ada kaitannya dengan hal mistis, gak ada kaitannya dengan horror, gak ada kaitannya dengan jin. Intinya mereka semua itu menggunakan trik. Nah, buat kalian yang pengen tahu juga gimana sih kak caranya kayak tadi, pasti saya jawab dan saya kasih tahu nama-namanya apa. Nah ya, buat kalian semua juga yang pengen tahu trik siapa yang harus aku bongkar dan konten settingan siapa yang harus aku bedah, tinggal komen aja, nanti saya akan jabarkan, saya akan bikin videonya dan bikin caranya biar kalian menjadi penonton yang cerdas. Oke, segitu aja mungkin ya yang bisa saya lakukan dan yang bisa saya kasih. Nanti di lain video saya akan kasih lagi yang lebih bagus lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.